Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, bergambar dengan MK Putri Sarah di label penyondol. Semalam berlangsungnya konsert penyanyi terkenal dari Indonesia, Chakra Khan, yang turut dihadiri peminat serta selebriti tanah air. Turut tidak ketinggalan, pelakon Putri Sarah juga turut menghadiri konsert berkenaan bersama ibu serta pembantu peribadinya. Apa yang menjadi perhatian Putri Sarah dilihat memuat naik gambarnya bersama penyanyi MK Ki Klek. Di ruangan komen ada yang berseloroh mengatakan mereka approve melihat Putri Sarah dan MK. Tidak kurang juga ada orang menegur supaya Putri Sarah menjaga batas apatah lagi statusnya yang masih lagi istri orang. Malah ada yang mengecam pelakon itu kerana mengambil gambar dengan lelaki lain. Ada juga netizen yang mendakwa disebabkan itu suaminya mencari wanita lain. Turut menjadi perhatian komen seorang netizen dipercayai akaun palsu melabel Putri Sarah seorang penyondol. Tidak hanya berdiam diri, Putri Sarah dilihat membalas komen fitnah tersebut mengatakan ibunya pembantu pribadi dan pengurusnya turut ada bersamanya. Kalau nak menyondol dia tak tunjuk depan orang ramai kat konsert. Untuk pengetahuan, ibu saya ada di sebelah, pembantu pribadi saya. Pengurus semua juga berada di sebelah, sila lihat, sila cuba lagi jawabnya. Susulan kritikan dilemparkan ada netizen mempertahankan aktris itu dengan mengatakan ramai artis di luar. Artis wanita di luar sana masih berstatus istri kongsi gambar bersama lelaki, namun tidak pula ditegur. Sekian info hari ini. Terima kasih. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, bergambar dengan MK Putri Sarah di label penyondol. Semalam berlaku.